Si tangan SAKTI, jilid 20. Melihat Tau Seng Bu menghadapi lima orang Tosu itu dengan tangan kosong, padahal lima orang itu memegang senjata dan mereka membentuk suatu barisan, hati Kim Giok menjadi resah. Oh Pang gunakan pedangku ini katanya dan dia pun sudah meloncat ke depan, mencabut pedang Kuai Leong Kok dan menyerahkan pedang itu kepada Seng Bu. Oh merasa gembira bukan main. Dengan ilmunya yang ajaib, yaitu Bukek Hoat Keng, dia tidak gentar menghadapi pengeroyokan lima orang Tosu itu walaupun dia tidak memegang senjata. Akan tetapi, sikap gadis itu yang menyerahkan pedangnya kepadanya, membuktikan bahwa Kim Giok benar-benar sangat sayang kepadanya dan mengkhawatirkan keselamatannya. Dia pun menerima pedang itu. Terima kasih, Sebetulnya tanpa pedang pun aku tidak gentar menghadapi lima orang tosu yang tinggi hati ini. Oh Pangcu, sambutlah serangan kami ini berkata Tian Tochu sambil menggerakkan tongkatnya menyerang. Sembu langsung menyambut dengan pedang Kuai Liong Kokiam dan terdengar suara mengaung menyeramkan karena dia menggerakkan pedang itu dengan mengerahkan singkangnya. Tian Tocu yang mengenal pedang ampuh, menarik kembali tongkatnya dan meloncat ke samping. Dua orang Tosu lain sudah menyerang dari kanan kiri, diikuti dua orang lain lagi yang juga telah siap-siap untuk melakukan serangan sambung menyambung. Tian Tocu sendiri yang sudah menyelinap ke arah belakang lawan juga telah bersiap dengan tongkatnya. Sengbu maklum bahwa lima orang Tosu itu menjadi berbahaya sebab mereka bergerak mengikuti kedudukan bintang Gerou Heng yang perubahannya otomatis dan kadang amat ganas itu. Sengbu mengerahkan tenaga bukek hoat keng dan memutar pedangnya. Tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar pedang yang menyilaukan matu dan suara mengaung-ngaung itu sungguh menggetarkan hati para pengeroyok. Karena Kel Sengku bergerak amatlah aneh, seperti kacau balau, akan tetapi semua serangan senjata lawan dapat digagalkan. Lima orang tosu itu terseret oleh kekacauan gerakannya, sehingga kerapian gerakan barisan ngau Heng hengting itu juga menjadi retak. Tiba-tiba, Sengguh mengeluarkan teriakan melengking yang begitu nyaring mengerikan, sehingga bukan saja membuat lima orang lawannya terkejut, juga semua orang yang berada di situ tergetar dan merasa ngeri. Teriakan itu bukan seperti suara manusia mengandung gaung yang aneh. Yang seketika membuat lima orang tosu itu bagaikan kehilangan kesadaran. Lalu terdengarlah suara keras, lima kali berturut-turut, dan empat batang pedang beserta sebatang tongkat sudah tersambar dan patah-patah oleh sinar pedang. Kuai Kuo kokiam, lima orang tosu itu berlompatan mundur. Hati mereka kaget, bukan? Main dalam waktu belasan jurus saja. Senjata mereka telah patah-patah dan ini berarti bahwa mereka telah kalah. Ucapan siang kean kok tadi terbukti. Hahaha, sekawanan Tosu sombong ini sekarang baru menyaksikan tingginya langit siang kok tertawa bergelak, diikuti pula oleh mereka yang memang sudah tunduk kepada Tian Lipang. Sengbu yang tadinya seperti kesetanan, sekarang sudah tenang kembali. Dia pun lalu menghampiri Kim Giok untuk mengembalikan pedang gadis itu. Gadis itu masih duduk tercengang. Tadi dia melihat betapa pemuda pujaan itu seperti sudah berubah. Gerakannya demikian, aneh, seperti bukan orang bersilat, seperti orang gila atau binatang buas mengamuk, dan suaranya tadi juga matanya mencorong aneh dan mengerikan. Akan tetapi, sekarang dia sudah kembali menjadi seorang pemuda yang tampan serta lembut seperti biasanya, yang mengembalikan pedangnya dengan senyum yang manis sekali. Ia pun menerima pedang itu dan menyarungkannya kembali, tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah pemuda itu. Terima kasih, Giok Moi, kata Sengbu dan dia pun kembali menghadapi lima orang Tosu yang masih berdiri tertegun. Apakah Tot yang berlima kini masih penasaran? Masih tidak percaya bahwa aku sudah mengalahkan Yuhan yang hendak membunuhku dan sekarang ia telah lewas di dalam sumur tua Tanyanya tersenyum, akan tetapi senyumnya dingin dan pandang matanya mengejek dan merendahkan Lima orang Tosu itu merasa penasaran sekali Amat sukar bagi mereka untuk menerima kekalahan dari seorang pemuda, padahal mereka tadi maju bersama Oh Pangcu! Senjata kami rusak karena keampuhan pedang Kuai Leong Po Hyam. akan tetapi kami belum merasa kalah, kata Tian To Chu. Lalu To Tiang mau apa sengguh menantang? Kita lanjutkan pertandingan dengan tangan kosong agar kalah menang ditentukan oleh kepandaian, bukan oleh keampuhan senjata. Baik, kalau To Tiang masih penasaran, silakan sengguh menantang. Hahaha, dasar tosu-tosu tolol, tidak tahu diri Siang Keankok mencela dari tempat duduknya. Semua orang tahu belaka bahwa orang-orang Butong Pai mengandalkan ilmu pedangnya. Kalau menggunakan pedang saja kalah, apalagi bertangan kosong. Mencari penyakit saja, hahaha. Para Tosu Tolol yang mencari penyakit bekas Ketua Pao Beng Pai ini tertawa-tawa. Mendengar ejekan Siang Keankok, lima orang Tosu Butong Pai menjadi marah. Mereka sudah memasang kuda-kuda dan Tian Tocu berseru, Oh Pangcu, sambut serangan kami. Orang-orang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi seperti Chu Kim Giok, Siang Kuan Kok dan beberapa orang di antara tamu, terkejut melihat Kera lima orang Tosu itu membuka serangan mereka. Tian Tocu berada di depan, empat orang sutenya menempelkan telapak tangan di punggungnya. Jelas bahwa mereka berlima itu menyatukan tenaga sakti mereka untuk mengalahkan Sembu. Kim Giok terkejut sekali. Gadis ini maklum betapa kuatnya tenaga lima orang Tosu yang dipersatukan itu. Bahkan Siang Kuan Kok sendiri mengerutkan kening dan memandang khawatir. Akan tetapi Kim Giok menahan teriakannya yang ingin mencegah kekasihnya menyambut serangan itu karena memang sudah terlambat sembuh sama sekali tidak mengelak, bahkan dia juga mendorong kedua telapak tangan ke depan untuk menyambut serangan gabungan itu. Des, dua pasang telapak tangan bertemu dengan dahsyatnya dan akibatnya, lima orang Tosu itu terjengkang roboh. Ilmu yang dikuasai sembuh memang hebat dan aneh. Biarpun dipelajarinya secara ngawur dan tidak menurut aturan, namun tidak kehilangan keampuhannya, Bahkan lebih aneh lagi dan mengandung racun yang hebat. Ilmu bukek hoat keng yang asli, biarpun dasyat akan tetapi dapat dikendalikan, dan memang memiliki daya tolak atau mengembalikan kekuatan lawan yang menyerangnya. Akan tetapi, yang dikuasai sungguh sudah berubah. Tenaga dasyat itu tidak dapat dikendalikannya dan mengandung racun hebat. Akan tetapi daya tolaknya masih hampuh sehingga ketika lima orang Tosu itu menyerangnya dengan tenaga gabungan yang amat dahsyat, tenaga itu membalik dan memukul diri mereka sendiri. Peristiwa robohnya lima orang Tosu ini sangat mengejutkan semua orang, namun amat mengagumkan dan melegakan hati Kim Jiok. Bahkan siang Kuan Kok sendiri terkejut dan kagum bukan main, membuat dia semakin yakin akan kelihayan ketua Tian Lipang yang masih muda itu. Lima orang Tosu itu bangkit dengan muka pucat. Yang paling parah adalah Tian Tocu yang muntah darah. Sembuh memberi hormat dan berkata, Toti yang berlima sudah merasakan sendiri bukti ketangguhan kami. Sebaiknya kalau Toti yang membawa Butong Pai agar bekerja sama dengan kami untuk berjuang bersama, dan kalaupun Butong Pai menolak, kami harap tidak lagi mengganggu kami. Maafkan kami yang tidak tahu diri. Kami mengaku kalah, kata Tian Tocu dan dibantu empat orang sutenya, dia pun meninggalkan tempat itu diikuti suara tawa siang ke Tian Tocu dengan susah payah menuruni Bukit Naga, dibantu empat orang sutenya yang juga menderita luka guncangan dalam dada. Mereka terpukul oleh tenaga mereka sendiri yang membalik, akan tetapi yang paling parah adalah Tian Tocu karena dia bukan saja terguncang hebat oleh pukulannya yang membalik, juga diadilan dahawa beracun yang membuat dadanya sesak dan warna kulit dadanya menghitam. Setelah tiba di kaki bukit, Tian Tocu tidak tahan lagi dan roboh pingsan. Pada saat empat orang Tosu dengan bingung merubung suheng mereka dan berusaha menyadarkannya, mereka mendengar suara seorang wanita yang bertanya, Toti yang sekalian, apakah yang terjadi dan kenapa Toti yang itu? Eh, haha, bukankah kalian tosu-tosu dari Butong Pai? Empat orang tosu itu menengok. Seorang gadis telah berdiri di situ. Gadis yang masih amat muda, belum 20 tahun usianya. Cantik jelita dan gagah sekali sikapnya. Pakaiannya berwarna serba merah. Air, Bukankah di tocu toti yang dari butong? Pai tanya gadis itu lagi dengan nada suara heran. Kenapa dia? Kini dua di antara empat orang tosu itu teringat bahwa gadis ini pernah satu kali singgah di kuil mereka. Kiranya Ang Ho Li Hiap, pendekar wanita bangau merah seorang di antara mereka berseru. Kami berlima baru turun dari bukit, sehabis berkunjung ke Tian Lipang dan kami dilukai oleh ketuanya. Ah! Gadis itu adalah Tansian Li, si bangau merah. Tentu saja ia merasa heran bukan main mendengar bahwa ketua Tian Lipang melukai lima orang Tosubu Tongpai. Bukankah Tian Lipang adalah perkumpulan para patriot gagah perkasa? Bahkan Yuhon menjadi pemimpin besar mereka. Kenapa kini ketuanya memukul orang-orang Butongpai? Jika ia tidak salah ingat. Yohon pernah bercerita tentang Tian Lipang dan ketuanya adalah Lau Kang Hui, seorang kakek yang gagah perkasa. Tetapi yang lebih penting adalah menolong Tosu yang terluka itu. Butong Pai adalah perkumpulan orang gagah, para muridnya pun banyak yang menjadi pendekar. Bahkan ayahnya amat menghormati Butong Pai, maka sudah sepantasnya kalau ia mencoba menolong para Tosu itu. Biarkan aku memeriksanya. Siapa tahu aku akan dapat mengobati dan menyembuhkan dia, katanya. Melihat sikap gadis muda itu yang tenang dan tegas, empat orang tosu itu mundur dan membiarkan Sian Li melakukan pemeriksaan. Sian Li berjongkok dekat tubuh Tian Tuo, yang masih pingsan, lalu memegang pergelangan tangannya, merasakan denyut nadinya. Ia mengerutkan alisnya. Dari denyut nadi itu, ia maklum bahwa keadaan Tosu itu cukup gawat dan dia menderita luka dalam yang mengandung hawa beracun. Coba ceritakan, apa yang terjadi bagaimana dia sampai terluka dalam seperti ini? Katanya. Empat orang Tosu itu lalu menceritakan mengenai perkelahian mereka melawan ketua Tian Lipang, tentang adu tenaga yang mengakibatkan mereka semua terluka. Xianli mengerutkan alisnya. Hem, sungguh aneh. Aku harus memeriksa keadaan tubuhnya. Tolong bukakan bajunya, aku ingin memeriksa dadanya. Seorang Tosu membuka baju yang menutupi dada Tian Tocu dan mereka terkejut melihat dada itu kehitaman. Xianli meraba dada itu dan mengangguk-angguk. Dia telah terkena hawa beracun yang aneh sekali. Bagaimana mungkin seorang ketua Tian Pang dapat melakukan pukulan sekeji ini? Pemuda itu memang keji, aneh seperti iblis. Pemuda, bukankah ketua Tian Lipang sudah tua? Dia masih muda sekali, nih yap, paling tua baru 24 tahun. Ah, bukankah ketuanya bernama Lau Kang Hui dan sudah tua? Bukan, Lau Kang Hui sudah mati, dan dia adalah ketua baru yang penuh rahasia. Xianli Li merasa heran sekali. Biarlah ku coba mengobati suheng kalian ini lebih dahulu, katanya. Gadis murid Yoxian Lokai, pengemis tua dewa obat, ini lantas mengeluarkan dua batang jarum emas. Dia mengobati Tian Tocu dengan cara menusuk jarum. Tidak sampai setengah jam ia mengobati Tosu tua itu, warna hitam di dada pendeta itu lenyap dan Tosu butong pei itu sulman. Biarpun masih agak lemah, dia telah mampu bangkit. Xiancai, kiranya si bangau merah yang telah mengobatiku. Banyak terima kasih atas pertolonganmu, Tan Liap, kata Tian Tochu. To Tiang, apa sih yang telah terjadi di Tian Lipang? Bukankah ketuanya bernama Lau Kang Hui, dan bagaimana sekarang tiba-tiba muncul ketua baru yang masih muda dan memiliki ilmu pukulan keji itu? Aku sendiri hendak naik ke sana dan mencari kalau-kalau Han Koko berada di sana. Siapakah Han Koko itu? Lihiap tanya Tian Tochu. Yang kemaksudkan adalah Koko Yohon, Shin Chiang Tai hiap. Bukankah dia merupakan pemimpin besar Tian Lipang? Mendengar ini, Tian Tochu menghela nafas panjang dan wajahnya berubah muram Sian Chai, suatu keanehan terjadi di atas sana Ni dia memandang ke atas bukit Karena terjadinya perubahan aneh di Tian Lipang inilah Maka kami berlima datang terkunjung untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan akan tetapi, kami dihadapkan kepada kenyataan pahit, bahkan kami sampai terluka. Tentu saja, Tian Li tertarik sekali. Ceritakan, To Tiang. Apa sih yang terjadi dengan Tian Lipang? Pada mulanya kami mendengar berita yang meresahkan hati, bahwa para pimpinan Tian Lipang, yaitu Lau Kang Hui serta beberapa orang pembantunya sudah tewas. Kemudian terdengar berita lainnya bahwa Tian Lipang mempunyai seorang ketua baru dan sejak itu sepak terjang Tian Lipang menjadi aneh. Mereka menundukkan hampir semua perkumpulan silat dan tokoh kengau di daerah ini, membujuk atau memaksa mereka untuk bekerja sama. Bahkan dengan golongan sesat, bersekutu pula dengan golongan pek, kau dan pahat kuapai, Sebetulnya, kami dari Butong Pai tidak ingin mencampuri urusan dalam, sampai adanya sebuah berita yang membuat kami merasa penasaran sekali dan memaksa kami untuk datang berkunjung. Berita itu adalah bahwa para pemimpin Tian Li itu dibunuh oleh Sin Chiang Tai Hiap Yohan. Ah, tidak mungkin Sian Li berseru, kaget bukan main. Kami juga tidak percaya akan berita itu, Li Hiap. Kami mengenal siapa adanya Senci Chiang Tai Hiap. Apalagi membunuh para pimpinan Tian Lipang padahal dia pemimpin besar di sana, bahkan para penjahat pun tiada yang dibunuhnya. Dia menundukkan penjahat dan menasehatinya, memujuknya sehingga banyak penjahat kembali ke jalan benar. Akan tetapi, muncul berita lain lagi yang terlalu aneh, yang mendorong kami melakukan penyelidikan, yaitu bahwa baru beberapa hari ini, Sim Ciang Tai hiap dibunuh oleh ketua baru Tian Lipang. Ah, kini Xian Li meloncat berdiri dan mukanya berubah pucat sekali, matanya terbelalak. Aku, aku tidak percaya. Kami juga tidak percaya akan keterangan yang diberikan ketua baru Tian Lipang itu sehingga terjadi bentrokan antara kami dan dia. Akan tetapi, dia ternyata amat lihai dan memiliki ilmu pukulan yang amat keji kami kalah dan pergi dalam keadaan terluka. Kalau begitu, aku harus cepat menyelidiki ke sana. Selamat berpisah, Toti yang setelah berkata demikian, nampak berkelebat bayangan merah dan Sian Li sudah lenyap dari depan para Tosu itu. Tian Tocu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Sungguh berbahaya sekali, tapi mudah-mudahan Tan Li akan mampu menandingi iblis itu, katanya. Mereka berlima merasa prihatin sekali, akan tetapi juga tidak berdaya. Dengan hati diliputi kegelisahan mendengar Yuhon dibunuh ketua baru Tian Lipang yang kabarnya masih muda itu, Xianli Li dan mempergunakan ilmu berlari cepat mendaki Bukit Naga. Berhenti tiba-tiba terdengar seruan. Dari balik pohon dan semak belukar, berlompatan sepuluh orang anggota Tian Lipang dan mereka mengepung Xianli. Li. Ketika melihat bahwa yang datang tanpa diundang dan mereka kepung itu hanya seorang gadis cantik berpakaian serba merah, sepuluh orang anggota Tian Lipang itu tertegun lalu mereka tertawa-tawa dan kembali menyarungkan golok mereka. Mereka tentu saja memandang rendah seorang gadis cantik seperti Sian Li. Akan tetapi, biarpun mereka kagum akan kecantikan Sian Li, mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Ketua mereka memiliki hubungan luas dengan dunia Kang Ou dan kalau ternyata gadis ini seorang sahabat ketua mereka, maka kekurang ajaran mereka cukup untuk menjadi alasan mereka dihukum berat oleh ketua mereka. Nona, siapakah Nona dan ada keperluan apakah mendaki Bukit Naga? Apakah Nona seorang tamu dari Tian Lipang? Karena merasa amat khawatir akan keselamatan Yuhon yang kabarnya sudah dibunuh oleh Ketua Tian Lipang, Xian Li langsung saja bertanya, "Apakah kalian ini anak buah Tian Lipang?" "Benar, Nona." "Siapakah Nona dan ada keperluan apa Nona datang berkunjung?" "Siapakah nama Ketua Tian Lipang sekarang?" tanya Xian Li. Orang-orang itu saling pandang. Mereka masih ragu-ragu karena belum tahu Apakah gadis ini teman atau kahlawan? Oh Pangcu kami bernama Oh Sengbu, berkata pemimpin mereka, seorang yang bertubuh kurus kering dan mukanya kuning. Katakan kepada Oh Pangcu bahwa aku ingin bertemu. Namaku Tan Xian Li. Mendengar bahwa gadis cantik ini hendak bertemu dengan ketua mereka, orang-orang Tian Li Pang itu tidak berani bersikap lancang. Si kurus kering berkata, mari silakan mengikuti kami. Nona, kami akan melaporkan kepada ketua kami. Sian Li mengikuti mereka memasuki perkampungan Tian Lipang dan berhenti di depan gedung induk yang menjadi tempat tinggal ketua Tian Lipang. Si kurus kering segera masuk untuk melaporkan kepada Ong oh Seng Bu. Pada saat itu, Ong oh Seng Bu sedang bercakap-cakap dengan Siang Ke dan Chu Kim Jiok. Siang Kuan Kok sedang melaporkan tentang hasil ia menaklukkan partai-partai persilatan dan perkumpulan besar di dunia Kang Ou untuk bekerja sama mendukung perjuangan mereka menentang pemerintah penjajah. Cukim Giok hanya sebagai pendengar saja. Gadis ini makin kagum kepada Ong Sengmu dan sekarang tidak lagi memandang rendah kepada Siang Kuan Kok atau para tokoh perkumpulan sesat yang telah bergabung dengan Tian Lipang. Ia menganggap bahwa dalam perjuangan menentang penjajah, memang semua kekuatan harus dipersatukan, seperti yang dikatakan pemuda yang dicintanya itu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kadang-kadang kekasihnya itu bertindak kejam, tetapi ia lalu menghibur hatinya yang merasa tidak cocok itu, bahwa memang demikianlah perjuangan. Ia menganggap kekasihnya seorang pejuang sejati, seorang pahlawan dan pendekar. Dan sikap Ong oh Sembuh terhadap dirinya demikian baik, sopan, ramah dan penuh perhatian, penuh kasih sayang. Daun pintu ruangan itu diketuk orang. Ong oh Sembuh mengerutkan alisnya. "Masuk," katanya lantang. Si kurus kering membuka daun pintu dan masuk, disambut bentakan Ong oh Sembuh. "Ada urusan apa sampai engkau berani mengganggu kami?" "Maaf, Pangcu." Kami mengadakan penjagaan di lereng dan bertemu dengan seorang gadis berpakaian merah yang menanyakan Pangcu dan minta bertemu dengan Pangcu. Karena itu, kami mengajaknya datang dan sekarang ia menanti di ruangan depan. Siapakah namanya dan apa keperluannya? Ia tidak mengatakan keperluannya, hanya ingin bicara dengan Pangcu dan namanya Tan Xianli. Ah, ia Xianli seru Kim Giok kaget, heran dan juga girang. Si bangau merah seru pula siang ke Anko. Kalian sudah mengenal nyatanya Ong Seng Bu dengan heran. Siapakah gadis itu, Giok Boy? Mukoko, Tan Sian Li adalah putrinya paman Tan Sin Hong, jawab Kim Giok. Kami pernah saling bertemu dalam pesta ulang tahun paman Sumaceng Cheng Li Dialah si bangau merah. Ayahnya adalah pendekar bangau putih dan ibunya adalah keturunan keluarga istana Gulun Pasir, Kata pula siang keankoh. Ah Ong oh, sengguh terkejut sekali. Ada keperluan apa ia datang ke sini? Aku tidak mengenalnya, lalu kepada si kurus kering dia berkata, persilakan nona Tan Sian untuk menunggu di ruangan tamu. Aku segera menemuinya di sana. Setelah si kurus kering pergi, dia lalu menoleh kepada Kim Giok. Giok Moi, engkau mengenalnya dengan baik. Apalah yang harus kulakukan? Terus terang aku agak khawatir, Koko, karena aku pernah mendengar bahwa Sian Lee saling mencinta dengan Yohan. Jangan-jangan ia datang untuk wajah Ou Seng berubah. Ahaha, kalau begitu kita harus membuat persiapan untuk mengatasinya. Ia merupakan ancaman bagi kita. Koko, harap engkau jangan mengganggu Sian Li. Kita harus mencari jalan agar ia tidak memusuhi kita, bahkan membujuknya agar membantu perjuangan kita, kata Kim Giok. Engkau benar, Giok Moi? Akan tetapi bagaimana kalau ia tidak mau dan malah hendak membalas dendam karena kematian Yohon? Kalau begitu, kita habisi gadis itu karena membahayakan kita, kata Siang Keankok. Aku tidak setuju, kata Chu Kim Giok tegas. Aku tidak rela kalau ia dibunuh. Ia masih kerabat dekat orang tuaku. Tidak mungkin aku membiarkan orang membunuhnya. Giok Moi, apakah Hengkau membiarkan dia membalas dendam atas kematian Yuhon dan menghancurkan Tian Lipang kita? Apakah Hengkau rela kalau dia membunuhku? Kalau kita biarkan ia pergi dan ia mengajak ayahnya dan semua keluarga menyerang, kita akan celaka. Keluarga Suling Emas dan Gurun Pasir merupakan kerabat dekat, dan bagaimana kita dapat menanggulangi mereka yang memiliki banyak orang sakti? Tidak, aku tak ingin ia membunuhmu, akan tetapi juga tak ingin engkau membunuhnya. Kita mencari jalan terbaik. Aku akan membujuknya supaya dia mau melihat kenyataan bahwa Yuhon tewas karena ulahnya sendiri dan agar ia tidak memusuhi kita. Andai kata usahamu itu gagal, kalau begitu, terserah, akan tetapi aku tetap melarang dia dibunuh. Baiklah, Giok Moi. Kalau dia berkeras kita tangkap dan tawan saja dia sebagai tamu, agar dia melihat sepak terjang kita dalam perjuangan. Terdengar ketukan pada daun pintu diikuti suara si kurus kering tadi, lapor, pangcu. Nona Tan sudah menanti di ruangan tamu. Baik, kami segera datang. Mari, Giok Moi. Siangkuan kok tidak ikut serta. Kalau dia muncul di depan si Bangau Merah, tentu akan mengejutkan gadis itu dan bisa mendatangkan kesan buruk pula karena mereka pernah bermusuhan dan bertanding. Xianli sudah menjadi tidak sabar akibat menanti terlalu lama, maka ketika mendengar langkah orang dari dalam, dia sudah bangkit berdiri. Dapat dibayangkan betapa heran hatinya ketika ia melihat bahwa yang muncul adalah seorang pemuda tampan bersama seorang gadis yang dikenalnya sebagai Cukim Giok. Akan tetapi, ia takut kalau salah lihat dan mungkin saja gadis itu orang lain yang hanya mirip Cukim Giok, maka dia pun diam saja, hanya memandang penuh perhatian. Sian Lee Cukim Giok yang berseru sambil menghampiri si bangau merah. Kiranya engkau jadi benar, engkau cu Kim Giok. Kim Giok, bagaimana engkau dapat berada di sini? Panjang ceritanya, Xian Li. Perkenalkan, lebih dulu, ia ini adalah Hong Senggu, pangcu dari Tian Li. Pang, silakan duduk. Sian Li masih keheranan, akan tetapi ia pun duduk berhadapan dengan mereka setelah membalas penghormatan Hong Senggu kepadanya. Dia melihat Pangcu yang masih muda itu bersikap sopan dan hormat sekali. Sungguh merupakan kehormatan besar menerima kunjunganmu ini, Nona. Bukankah Nona yang berjuluk si Bangau Merah? Sudah lama kami mengenal nama besar Nona di dunia Kang Ou, kata Ou Sen Bu. Pangcu, aku datang ke sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Kuharap engkau suka menjawab sejujurnya. Sian Li. Ou oh Pang Chu adalah seorang pendekar gagah, seorang pahlawan bangsa yang sedang berjuang untuk menentang penjajah Manchu. Sudah tentu dia akan menjawab semua dengan sejujurnya, kata Chu Kim Giok. Kim Giok, aku berurusan dengan Ou oh Pang Chu, harap engkau tidak mencampuri, kata Sian Li. Dia masih ragu dan heran melihat keakraban antara gadis itu dan ketua Tian Lipang. Memang dia merasa ingin tahu sekali bagaimana Kim Gio dapat berada di situ, akan tetapi dia mengesampingkan keinginan tahu ini karena dia lebih mementingkan jawaban tentang Tian Lipang dan terutama tentang Johan seperti yang didengarnya dari para Tosubu Tongpai. "Tanyalah, Nona. Saya akan menjawab sejujurnya," kata Oh Sembu. Li berpikir, biarpun ia ingin sekali segera mendengar tentang Johan, akan tetapi ia ingin mengajukan pertanyaan secara teratur. Oh Pangcu, aku mendengar berita bahwa Tian Lipang sudah menaklukkan banyak partai perselatan dan memaksa para tokoh Kang Ou untuk mau bekerja sama dengan Tian Lipang. Bahkan Tian Lipang bersekutu dengan perkumpulan-perkumpulan sesat seperti Pek Lian Kau dan Pat Kuapai. Benarkah itu dan mengapa demikian? Setauku? Tian Lipang adalah perkumpulan pejuang yang gagah perkasa dan selalu menentang partai-partai sesat. Ouyang oh Bu tersenyum. Sebelum pendekar wanita itu mengajukan pertanyaan, dia sudah dapat mengira apa yang akan dipertanyakan, maka dia pun tentu saja sudah siap dengan jawabannya. Itulah pertanyaanmu, Nona. Memang kami akui bahwa Tian Lipang telah mengubah siasat. Kami yakin benar bahwa tanpa adanya persatuan, pengerahan seluruh tenaga yang ada di tanah air, mustahil akan dapat mengenyahkan penjajah mancu dari tanah air kita. Karena itulah, maka kami memang membujuk, bahkan kalau perlu memaksa, menyadarkan semua pihak untuk mau bekerja sama dalam satu perjuangan menentang penjajah dan membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Karena itu, kami tidak berpantang untuk bersekutu dengan pihak manapun, termasuk dengan Pek Kau dan Pak Kua Pai yang kami anggap sebagai rekan-rekan seperjuangan. Aku setuju sekali dengan tindakan itu, Sian kata Kim Jiok. Begitukah, Kim Giok? Sekarang pertanyaan kedua. Aku juga mendengar bahwa para pimpinan Tian Li Pang, termasuk Pang Chulau Keng Hui, sudah tewas dibunuh orang. Benarkah itu? dan kalau benar, apa yang terjadi dan siapa pelakunya dengan jantung berdebar namun wajah tetap tenang, sepasang matanya mencorong mengamati wajah ketua Tian Li Pang itu, Sian Li menanti jawaban. Oh Seng menghela nafas panjang sebelum menjawab. Pertanyaan ini sangat menyedihkan hati saya, akan tetapi selalu saja orang menanyakannya. Memang benar, Nona. Suhu Lau juga Suci Lusa dan suheng Laukin, Lau Kin Su Suok Su Kian dan Su Syok Mereka semua telah terbunuh Bagaimana terjadinya, kami semua tidak mengetahui jelas Yang kami tahu adalah bahwa mereka itu tewas Dan dari tanda pukulan pada tubuh mereka Jelaslah bahwa pembunuhnya adalah Shin Chiang Tai Hiap Yohan Tidak mungkin Sian Li berteriak Shin Chiang Tai Hiap Yohan adalah seorang pendekar besar Bahkan dia juga tokoh pimpinan dan kehormatan dari Tian Lipang. Bagaimana mungkin dia membunuh para tokoh Tian Lipang sendiri? Kami sendiri memang merasa heran dan berduka, Nona. Dahulunya Shin Chiang Tai Hiap Yohon merupakan pujaan kami semua, menjadi tokoh kami. Akan tetapi banyak sekali anggota Tian Lipang yang menyaksikan kematian para tokoh kami itu dan jelas bahwa mereka pun melihat bekas pukulan pada tubuh mereka. Pembunuhnya adalah pendekar tangan sakti Johan. Hem, begitukah? Sekarang pertanyaan terakhir. Aku mendengar bahwa engkau, Ong oh Senggu, sudah membunuh Sin Chiang Tai Hiap Johan. Benarkah hal itu berkata demikian? Sian Li bangkit berdiri, Matanya mencorong dan suaranya terdengar lantang. Ong oh Seng Bu nampak tegang dan gelisah, lehernya basah oleh peluh. Nona Tan Sian sungguh hal ini amat menyedihkan. Entah apa yang telah terjadi pada diri Sinti yang tai hiap karena dia sudah berubah sama sekali. Dia datang dan menyerang saya ketika saya berada di dekat sumur keramat di belakang bukit. Saya terkena pukulannya yang ampuh sehingga hampir saja saya tewas. Akan tetapi, para saudara di Tian Lipang membela saya dan akhirnya Yo Tai Hiap tergelincir ke dalam sumur tua itu. Karena kami semua takut kepadanya yang seakan-akan sudah berubah menjadi seorang yang kejam dan hendak membunuh kami, terpaksa kami gunakan batu-batu untuk menutup sumur itu. Tidak, bohong. Aku tidak percaya. Kau kira aku tidak mengenal siapa Yohan? Dia adalah kakak angkatku, suhengku, dan orang yang paling kucinta di dunia ini. Aku amat mengenalnya dan tidak mungkin dia melakukan semua itu. Bohong. Maaf, Xianli," kata Chu Kim Jio. Terpaksa sekali ini aku turut mencampuri. Aku yang menanggung bahwa keterangan Ou Pang Chu tadi dibenar semua, sebab aku sendiri yang menjadi saksi. Aku yang mengobati luka yang diderita oleh Hou Pangcu akibat pukulan Yuhon. dia terluka parah dan hampir saja tewas. Bagaimana engkau mengatakan dia berbohong? Aku tidak mengerti kenapa orang seperti engkau dapat berada di sini dan membela Ketua Tian Lipang yang baru ini, Kim Giok, akan tetapi aku tidak peduli. Siapapun yang mengatakan bahwa Yohan melakukan itu semua, Aku tetap tidak percaya kalau tidak melihat buktinya. Oh sengguh, bawa aku ke tempat sumur itu, di mana tadi kau katakan Yuhon tergelincir masuk. Oh sengguh menghela napas panjang. Sungguh, ini merupakan masalah yang selalu membuat kami semua sangat berduka, Nona. Akan tetapi kalau itu yang kau kehendaki, marilah. Tanpa banyak cakap lagi. Tian mengikuti Oh Bu dan Cukim giok keluar dari ruangan tamu itu dan menuju ke bagian belakang perkampungan Tian Lipang, melalui sebuah bukit kecil. Dia tidak peduli ketika melihat puluhan orang anggota Tian Lipang mengikuti mereka dari jarak jauh. Setelah tiba di sumur yang dimaksudkan, Oh Bu berhenti dan menunjuk ke arah sumur itu. Disitulah dia tergelincir masuk, nona. Mendengar bahwa kekasihnya tergelincir ke dalam sumur tua itu dan sudah ditimbuni oleh batu-batu, Xianli -batu, merasa jantungnya seperti diremas dan kedua kakinya menjadi limbung ketika dengan terhuyung ia menghampiri sumur itu. Ketika ia tiba di tepi sumur dan melongok ke dalam, ingin rasanya dia menjerit melihat betapa seluruh sumur telah tertutup batu. Memang tidak penuh sekali, akan tetapi dasarnya tidak nampak karena tertutup batu-batuan. Wajah Xianli menjadi pucat. Matanya mencorong, akan tetapi basah air matuk ketika ia membalikan tubuh. Ia melihat bahwa sengguh masih berdiri tegak dan di belakangnya nampak puluhan orang anak buah Tian Lipang. Kim Giok berdiri di samping Ong Sengguh dan kelihatan bingung dan gelisah. Ong Sengguh. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menggali sumur ini, mengangkat semua batu yang telah ditimbunkan ke dalamnya. Aih, Nona, bagaimana mungkin? Sumur ini merupakan sumur keramat bagi kami orang Tian Lipang. Aku tidak peduli. Batu-batu itu tadinya dilemparkan ke dalam sumur oleh orang-orang Tian Lipang, maka mereka pulalah yang harus mengangkatnya dari dalam sumur. Aku ingin melihat bukti dari keteranganmu tadi. Aku ingin melihat mayat Han Koko. Kalau engkau tak mau menuruti permintaanku, berarti engkau membohongi aku, dan aku akan membunuhmu. Xianli, ku harap engkau jangan bersikap seperti ini. Percayalah, kami tidak berbohong. Lebih baik kita sekarang mengerahkan tenaga kita untuk membebaskan bangsa ini dari cengkeraman penjajah. Itu lebih mulia daripada kita saling bentrok sendiri. Tidak ada yang membohongimu, Sian Agaknya telah terjadi sesuatu sehingga Yohon menjadi berubah. Tutup mulutmu, Kim Giok. Han Koko selamanya tidak berubah. Dia seorang pendekar dan orang gagah sejati. Sedangkan Om Seng Bu ini orang macam apa? Kita tidak mengenal dia dengan baik. Siapa tahu semua ini hanya akal busuknya saja. Buktinya, dia telah bersekongkol dengan golongan sesat. Pada saat itu terdengar seruan keras dan para anggota Tian Li Pang otomatis membuat gerakan mengepung sumur tua itu sehingga dengan sendirinya Tian Li juga berada di dalam kepungan. Dan dari rombongan itu muncullah Siang Kuan Kok bersama dua orang berjubah pendeta yang bukan lain adalah Im Yang Ji tokoh Pat Kua Pai dan Kui Tian tokoh Pek Lian Kau. Ong Seng Bu kini melangkah maju dengan sikapnya yang gagah. Dengan suara yang dibuat menyesal, dia berkata, "Nona, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Engkau tak percaya kepada kami dan hendak membongkar sumur keramat ini, berarti engkau telah menghina Tian Lipang. Karena kami sedang menghimpun tenaga untuk perjuangan, maka sikapmu yang bermusuhan ini tentu saja akan membahayakan kami, misalnya engkau melapor kepada pemerintah penjajah. Karena itu, menyerahlah." terpaksa kami akan menawanmu. Sehingga nampak sinar emas mencorong dan di tangan gadis berpakaian merah itu telah terdapat sebatang suling berselaput emas yang panjangnya seperti pedang. Hem, dari sikapmu ini saja sudah menunjukkan dengan jelas bahwa engkau sudah berbohong. Aku yakin bahwa engkau memutar balik kenyataan. Han Koko belum tewas, atau andai kata dia tewas pun tentu engkau sengaja menjebaknya. Aku yakin akan hal itu. Kini engkau hendak menawanku dan menyuruh aku menyerah? Jangan bermimpi. Si Bangau Merah tak mengenal kata menyerah. Sekarang kalian hendak mengandalkan pengeroyokan? Boleh, boleh. Kulihat bekas ketua Pao Beng Pai, Siang Kuan Kok, sudah berada pula di sini dan dua orang tosu ini tentu juga merupakan orang-orang sesat. Tangkap gadis sombong ini Ong Sengguh membentak. Siang Kuan Kok, dua orang Tosup Hat dan Pek Lian Kau, segera menggerakkan senjata mereka Ong Senggu sendiri juga ikut menerjang maju dengan tangan kosong Para anggota Tian Lipang mengepung ketat Menghadapi para pengeroyok yang mulai menyerangnya, Tian Li memutar sulingnya hingga nampaklah gulungan sinar emas menyambar-nyambar di antara berkelebatnya bayangan merah Gerakan gadis ini cepat bukan main juga amat indah. Gulungan sinar emas itu mengandung tenaga kuat sehingga dalam beberapa gebrakan saja, beberapa batang senjata anak buah Tian Lipang terlepas dari pegangan, bahkan dua orang anggota perkumpulan itu roboh terkena sambaran sinar suling emas. Semua mundur, biarkan kami saja yang menghadapinya bentak Ong Senggu yang maklum akan kelihayan si bangau merah itu. Para anggota Tian Lipang yang memang sudah merasa jeri segera mengendurkan pengepungan. Sekarang yang menghadapi Sian Li hanya tinggal empat orang, yaitu Siang Kuan Kok, Im Yang Ji, Kui Tian Ju dan Ou Seng sendiri. Chu Kim Gyo masih belum bergerak. Ia hanya menonton tiga orang sekutunya yang kini mulai menggerakkan senjata masing-masing menyerang gadis berpakaian merah yang memegang suling emas itu. Agaknya, Ong oh, Seng masih tak percaya kalau tiga orang sekutunya yang merupakan tokoh-tokoh Kang -tokoh yang sangat tangguh itu tidak akan mampu menundukkan Sian Li. Bu Koko, engkau tidak boleh membunuhnya. Aku akan marah sekali kepadamu kalau engkau membunuhnya. Giok Moi, dia berbahaya sekali. Kalau sampai lolos, dia tentu akan melapor kepada pemerintah dan jika pasukan besar pemerintah datang menyerbu, kita masih belum siap menghadapi mereka. Tangkap saja, tawan saja akan tetapi jangan dibunuh. Aku tidak rela kalau ia dibunuh. Kita adalah pejuang-pejuang, tidak akan membunuh kaum pendekar, Koko. Oh Seng mengangguk. Dia pun maklum bahwa membunuh si bangau merah akan mendatangkan akibat yang amat berbahaya. Jika sampai pendekar sakti bangau putih mendengar bahwa puterinya terbunuh oleh Tian Lipang Dan kemudian pendekar sakti itu mengerahkan kekuatan keluarga pulau es beserta gurun pasir Bagaimana mungkin Tian Lipang akan kuat bertahan? Paman siang keankuk dan kedua totiang, tangkap saja si bangau merah ini, jangan dibunuh dan jangan dilukai Kami hanya ingin menawannya, serunya kepada tiga orang sekutunya Mendengar seruan ketua Tian Li Pang itu, tiga orang tokoh yang mengeroyok Xian Li mengubah gerakan mereka. Xiang Kuan mempergunakan pedangnya hanya untuk menangkis suling emas di tangan gadis itu, sedangkan serangan dilakukan oleh tangan kirinya, dengan cengkeraman, tamparan atau totokan. Demikian pula dengan dua orang tosu pengeroyok. Im Yang Ji, Tokoh dari Pat Kuapai memutar pedang hanya untuk mengurung gadis itu dengan sinar pedangnya dan yang menyerang adalah tangan kirinya dengan ilmu totokan yang ampuh dari Pat Kuapai, dengan gerakan ilmu silat Pat Kuakun. Juga Kuitian tokoh Pet Lian Kau yang menyerang dengan ujung lengan bajunya yang kiri, menotok untuk merobohkan Sian sedangkan pedangnya juga hanya untuk membendung gerakan suling emas yang dahsyat itu. Kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandaian Sian Li masih lebih tinggi daripada tingkat kepandaian tokoh Pat Kua Pai atau tokoh Pek Lian Kau itu. Akan tetapi, bagaimanapun gadis yang usianya belum genap 20 tahun itu masih ketinggalan kalau dibandingkan dengan kepandaian Siang Kuan Kok, Datuk Sesat yang mempunyai banyak pengalaman itu. Menghadapi pengeroyokan tiga orang tokoh itu, tentu saja Sian Li merasa berat sekali. Dalam beberapa gebrakan saja dia sudah merasa betapa tangannya yang memegang suling tergetar hebat. Dia pasti tidak akan mampu bertahan terlalu lama kalau tiga orang pengeroyoknya itu menyerang dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi ketika Ong Sengguh mencegah mereka agar tidak membunuhnya, maka hal itu membuat Xianli mampu bertahan lebih baik. Bahkan beberapa kali sambaran sinar sulingnya hampir saja mengenai tubuh lawan. Pada waktu melihat betapa tiga orang sekutunya yang biasanya dapat diandalkan untuk menundukkan tokoh-tokoh Kang Ou yang tidak mau bekerja sama itu sampai sekian lamanya belum juga mampu menundukkan si bangau merah, Ou Seng Bu menjadi tidak sabar lagi. Dia melompat ke dalam medan perkelahian itu. Bu Koko, jangan bunuh atau lukai Sian Li Chu Kim Giok berteriak. Oon oh Bu juga tidak bodoh untuk membunuh seorang tokoh semacam Si Bangau Merah, apalagi bila Cukim Kim Giok yang dicintanya itu melarangnya. Dia sudah meloncat dan mengeluarkan ilmunya yang aneh, yaitu Bukek Keng yang salah latihan. Akan tetapi dia menjaga supaya tangannya yang mengandung racun ampuh itu tidak sampai membunuh gadis yang diserangnya. Ketika ada angin pukulan yang amat dingin datang menerpanya, sian liang memang sudah terdesak, terkejut, bukan main. Ia mengenal pukulan ampuh dan untuk meloncat menghindar, tak ada jalan lagi. Senjata tiga orang pengeroyoknya yang terdahulu sudah menutup semua jalan keluar dengan sinar pedang mereka. Terpaksa dia mengerahkan Kang dan menyambut pukulan itu. Des. Sian Li terhuyung dan kesempatan itu dipergunakan siang keankuk untuk melancarkan totokan jari tangannya sehingga tubuh Sian Li yang terhuyung itu nyaris terkena totokan. Gadis yang memiliki ginkang luar biasa ini cepat-cepat memutar sulingnya dan tubuh itu mencelat ke samping. Dalam keadaan yang amat gawat itu ia masih dapat menghindar dari totokan. Akan tetapi, kini empat orang lihai itu sudah mengetungnya. Pada saat yang amat gawat bagi Sian itu muncullah dua orang yang tanpa banyak cakap lagi segera terjun ke dalam perkelahian itu. Mereka itu adalah seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Pangeran Ciasan dan Simhui Eng, atau tadinya bernama Siang Koan Eng. Seperti kita ketahui. Pangeran Ciasan ditawan oleh Sim Hui Eng yang mengira bahwa pangeran itu yang sudah menyebabkan kematian ibunya dan kehancuran Pao Beng Pai. Kemudian pangeran itu membuka rahasia Hui Eng sehingga gadis itu pun mengetahui bahwa ia bukanlah putri Siang Kuan Kok, bukan pula putri mendiang Lau Cusi yang selama ini dianggapnya sebagai ibu kandungnya. Dalam pertemuan itu, mereka bahkan saling menemukan cinta mereka. Akhirnya Chia San mengajak Hui Eng untuk menemui orang tua kandungnya yang asli, yaitu pendekar sakti Sim Hou dan Can Milan. Di dalam perjalanan, mereka mendengar tentang sepak terjang Tian Lipang yang telah menaklukkan banyak tokoh dan perkumpulan Keng Ou. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di hati Chia San. Dia sudah menjadi saudara angkat Tiohan. Dia tahu pula bahwa Tian Lipang adalah sebuah perkumpulan pejuang, Perkumpulan para pendekar gagah perkasa yang sedang berjuang bagi kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Bahkan saudara angkatnya itu, si tangan sakti Yohon, menjadi ketua kehormatan perkumpulan itu. Akan tetapi, apa yang didengarnya sekarang? Perkumpulan itu memaksa para tokoh Kang oh untuk tunduk, bahkan juga terdengar bahwa para anggota perkumpulan itu tidak segan melakukan kejahatan. Aku harus datang ke sana, aku harus menegur kakakku Yohon kata pangeran itu. Sim Hui Eng siap membantu kekasihnya untuk menegur Yohan supaya menghentikan sepak terjang Tian Lipang yang tidak baik itu. Demikianlah, mereka lalu membelokkan perjalanan dan menuju ke Bukit Naga, pusat perkumpulan Tian Lipang. Ketika tiba di tempat itu dan melihat Sian Li tengah dikeroyok oleh empat orang, Sim Hui Eng berkata kepada pangeran Ciasan, Koko, itu si bangau merah tan Sian Liang yang dikeroyok. Ciasan memandang dan merasa kagum. Gadis berpakaian serba merah itu memang lihai bukan main. Begitu gagah dia memainkan suling emasnya, dan gadis itulah yang dijodohkan dengan dia. Jika saja tidak ada Sim Hui Eng yang dicinta dan mencintanya, tentu akan berubah sikapnya terhadap pilihan orang tuanya itu. Akan tetapi, dia mencinta Sim Hui Eng, dan tidak ada seorang bidadari pun yang akan mampu memisahkan dia dan Hui Eng. Kalau begitu, kita harus membantunya. Benar, kita harus membantunya. Lihatlah, para pengepungnya itu, Liai, bahkan bekas ayahku yang jahat itu pun ikut mengeroyoknya. Dengan kemarahan meluap karena teringat akan perbuatan siang Kok yang amat jahat, karena terbayang kembali betapa ia dihajar dan hampir dibunuh oleh bekas ketua Pao Beng itu, serta apa yang dilakukan orang yang bertahun-tahun ia anggap payah kandungnya itu terhadap Tio Sui muridnya sendiri. Membuat ia marah dan ketika ia melompat dan menerjang ke arah siang ke Ankok, serangannya dahsyat bukan main. Pedang di tangan kanannya dan kebutan di tangan kirinya menyambar dahsyat dengan jarum-jarum maut. Eh, kau tanda tanya siang kean kok terkejut bukan main ketika mengenal penyerangnya. Akan tetapi, Hui Eng tidak memberi dia banyak kesempatan. Gadis itu telah menyerang terus, membuat Siang Kean Kok terpaksa melayaninya dengan sungguh-sungguh karena dia maklum bahwa tingkat kepandaian bekas putrinya ini sudah mencapai tingkat tinggi dan tidak banyak selisihnya dengan tingkat kepandaiannya sendiri. Adapun kiasan sudah memutar pedangnya pula membantu Sian Li sehingga si bangau merah itu kini mendapat keringanan, tidak lagi terdesak seperti tadi. Sian sendiri terkejut dan heran melihat Sim Weieng. Eng. Ia masih mengenal gadis itu sebagai gadis Pao Beng Bengpai yang pernah datang mengacau dalam pesta keluarga di rumah pendekar Sumat Cheng Liong Dan kini gadis itu membantunya, bahkan bertanding seru melawan bekas ketua Pao Beng Bengpai sendiri. Juga ia tak mengenal siapa pemuda bertubuh tegap, bermuka bundar putih dan tampan itu, yang datang membantunya pula. Akan tetapi si bangau merah segera bisa melihat kenyataan bahwa biarpun bantuan mereka berdua itu telah menolongnya dari himpitan para pengeroyoknya, akan tetapi tingkat kepandaian mereka belum cukup tinggi untuk mampu merebut kemenangan dari para pimpinan Tian Lipang. Bu jangan bunuh mereka. Jangan kembali cukini giok berseru. Melihat kesempatan setelah ia tidak lagi begitu terhimpit berkat pertolongan kedua orang itu, Sian Li segera memutar sulingnya dan berkata, Sobat, mari kita pergi. Ia memutar sulingnya dengan ilmu silat Kim Xiao Kiam sut, ilmu pedang suling emas, dan tangan kirinya masih meluncurkan pukulan jarak jauh sehingga dua orang Tosu dari Pahat kuapai dan Pek Lian Kau terpaksa harus mundur. Siasan maklum bahwa kalau si Bangau Merah berteriak mengajak mereka pergi, hal itu tentu berarti bahwa pihak musuh terlampau kuat. Maka dia pun berseru, Eng Moi, kita pergi. Tiga orang muda itu berlomcaran dengan cepat untuk melarikan diri. Ketika Ong Seng Bu hendak mengejar, Kim Giok berseru, Koko, jangan kejar mereka. Ong Seng Bu meragu dan hal ini menguntungkan Sian Li, Chia San dan Hui Eng. Kecuali Ong Seng Bu dan Siang Kok, tidak ada yang akan mampu menahan mereka pergi. Dan agaknya, oleh karena Ong oh Seng ragu-ragu -ragu untuk melakukan pengejaran akibat pencegahan Cukim Giok, maka Siang Kok juga juri untuk melakukan pengejaran sendiri. Semua keraguan ini membuat Sian Li, Chia San dan Hui Eng dapat berlari cepat, pergi meninggalkan sarang Tian Lipang.